Tidak ada yang salah pada sebuah pertemuan. Bahagia itu nyatanya tidak pernah sederhana. Buktinya, selepas kamu pergi kemarin, hingga saat ini tidak ada satu senyum pun yang mampu kupamerkan. Bahkan untuk pura-pura saja, aku tak mampu. Tidak ada yang salah pada sebuah pertemuan. Sekelam-kelamnya hidup, seburuk-buruknya peristiwa, Tuhan selalu menyelipkan sebuah bahagia yang tak disangka-sangka. Kadang, kita hanya perlu menyadari bahwa tawa akan hadir melalui hal-hal yang menyedihkan. Terkadang, aku sempat bertanya-tanya pada Tuhan, perihal pertemuan yang pada akhirnya harus dipisahkan. Tapi, aku sadar satu hal. Tanpa bertanya pun, Tuhan selalu memberi jawaban. Ya, setelah aku pikir-pikir, cinta yang selama ini kita jalani hanyalah ujian dari keimanan. Aku memang mencintaimu, tapi bukan berarti menggadaikan keyakinanku. Di antara kita, ada kaca pembatas yang membentang. Untuk memilikimu, aku harus memecahkannya lebih dulu. Aku terluka, kamu pun akan tersakiti karena tergores serpihannya. Selama apapun waktu yang kita lalui, hari-hari yang kita arungi, sepanjang jalan yang kita lewati, sebahagia apapun pada saat itu, percayalah, pada akhirnya kita akan saling melukai. Untuk itu, melepasmu sekarang adalah satu-satunya keputusan yang harus aku lakukan dengan tega, juga setengah memaksa. Meski harus bercucuran air mata, percayalah, bukan hanya kamu yang terluka. Aku pun lebih terluka dari yang kamu kira.